supaya apa namanya orang datang sini namanya? Iya. Tamu-tamu customer, datang. Customer. Coba customer lu bikin biar sebuah tradisi supaya orang suka. Justru kebiasaan. Kita minta ajarin iya, sama Kokok. Kan lu bilang kasih ide. Iya kan kita idenya begini. Udah begini nih, kita udah kasih kira-kira inspirasi. Kira-kira ada yel-yel gak begitu ada gini. Customer masuk? Kok kasih yel-yel? Jadi kalau tamu dari sana. Kamu dari sini. Kamu dari sini ceritanya nih. Kita harus memuji dia dulu. Oh, gitu. Gimana? Sip. Masuk, masuk, masuk. Arti itu memberikan apresiasi. Apresiasi. Sip. Seperti itu. Terus abis salahnya itu gini ya. Badannya juga itu, sama badan. Terus abis itu pas sudah duduk. Jangan duduk dulu. Oh gak boleh. Kan kita belum mempersilahkan. Oh iya iya. Sip. Masuk. Duduk. Boleh masuk. Masuk ceritanya Koko. Masuk dong lu. Dia di belakang meter gini dong. Masuk. Lu enggak lihat. Masuk. Lu enggak lihat yuk. Dia di belakang gini. Dia begini. Lu bukannya masuk dia gini. Gua malu. Gue malu. Itu ngomong dong. Oh beda ya. Sip. Tanya dulu, tamu ya? Waktu itu. Bapak udah pasti tamu. Beda lagi. Kok beda lagi? Tamu ya? Karena kenapa? Harus lu tanya dulu. Tahu-tahu dia bukan tamu, misalnya dia cuma kesini salah jalan, kan tidak bisa. Ya masa salah jalan kan? Mana ada salah jalan? Kita nggak boleh harus bilang orang itu tamu, belum tentu semua kesini tamu. Iya betul juga ya, sih. Ikutin aja. Tamu ya? Iya. Sip, masuk, duduk. Masuk, duduk. Sip, masuk, duduk. Perasaan gua, nggak ada tamu yang kayak dia begitu, nggak ada. Ya, biarin aja namanya Bo. Menurut Oe, nggak usah lah pakai ini. Halo, biasa aja lah, biasa ya. Gitu-gitu. Udah 10 menit kebuang. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, gak usah pakai begituan. Harusnya dari awal, bos. Gimana sih? Pakai kostum biar kafe rame. Selalu bikin kostum-kostum baru ya? Iya, tapi kan juga mohon maaf nih sebelumnya, bos. Sip, masuk. Duduk. Belum. Kamu ya? Iya. Sip. Masuk, duduk. Asik. Kan gue bilang. Ini customer kayaknya terakhir deh kesini. Iya, ngapain? Malu deh.